Salam jumpa pemirsa UGTV sekalian. Selamat berjumpa pada acara kita pada kali ini yaitu literasi team teaching untuk mata kuliah kecerdasan artifisial dan masyarakat. Kali ini kita akan mengambil tema yaitu tentang bagaimana mengimplementasikan kecerdasan buatan ya pada bidang hukum. Pemirsa UGTV sekalian, untuk acara ini kita dapat menyaksikan pada channel 32 UHF TV digital, ya juga dapat diakses melalui siaran streaming dari tv.gunadarma.ac.id atau ugtv.co.id. Acara ini juga dapat diakses dengan menggunakan aplikasi mobile yang dapat di-download di App Store atau di Play Store. Acara siaran ulang ini juga dapat disaksikan pada channel YouTube Yuji Official. Ya. Artificial intelligence tentunya eh, tidak lepas dari kehidupan kita saat ini. Ya. Banyak sekali hal bersentuhan dengan kehidupan kita saat ini. Dalam minggu-minggu yang lalu, kita juga sudah membahas beberapa implementasi dari Artificial Intelligence pada beberapa bidang. Kali ini, kita akan mendiskusikan bagaimana AI dapat berperan di dalam bidang hukum. Kali ini saya Setia Wirawan tidak sendiri tetapi didampingi oleh sahabat saya ini ya. Selamat salam sehat Bapak Sel Afinanta. Selamat sehat. Oke. Okay. Bagaimana kegiatan saat ini nih? Pandemi sudah mulai reda. Ya, kita sudah mulai bergeliat, ya kan? Dan kesibukan sudah banyak sekali ya kan uh, kuliah hibrid sudah mulai okay. ya kemudian kita juga jangan-jangan nanti akan uh, meluaskan kuliah hibrid dan lain sebagainya. Okay. Termasuk juga kegiatan penelitian, kemudian mm -hmm. pengabdian masyarakat di universitas teman luar biasa banyaknya. Oh yeah. iya. Yeah, yeah. tidak terasa kalau sudah ini sudah uh, di ujung pandemi. Iya. <laughs> yeah. yeah. Pemirsa seperti tadi disampaikan oleh Bapak Finanta bahwa saat ini kegiatan perekonomian, kegiatan-kegiatan aktivitas baik itu di bidang bisnis, ekonomi maupun di bidang pendidikan saat ini sudah mulai bergeliat dan kita juga sudah bisa melakukan beberapa pertemuan untuk melakukan diskusi-diskusi dan kegiatan-kegiatan lainnya. Termasuk buat adik-adik mahasiswa dan pemirsa UGTV, tentunya juga sudah bisa merasakan banyak kegiatan dan aktivitas yang senantiasa uh, kita bisa lakukan di dalam kesehariannya. Betul. Ya. Uh, Pak Finanta, uh, ya. kali ini kita akan mencoba mendiskusikan tentang uh, bidang hukum, gitu ya. Tapi sebelum kita masuk ke bidang hukum, uh, apakah Pak Finanta bisa cerita uh, bagaimana sih perkembangan AAI saat ini, gitu ya, yang terutama yang bersentuhan atau yang Bersinggungan dengan uh, pemirsa sekalian atau dengan uh, mahasiswa, khususnya mahasiswa Universitas Gunadharma? Ya, uh, saya kira AI sendiri atau mungkin bahasa Indonesia adalah kecerdasan artifisial ya. Ini ya. uh, uh, ya, sudah, uh. jarak ini sudah mulai digunakan di mana-mana. Uh, kalau kita lihat sejarahnya memang sudah mulai dari tahun uh, berapa itu 40-50-an ya. Sudah iya. mulai kemudian uh, apa? kita masuk ke ke zaman logika pada hmm. waktu itu kemudian sampai ke jam zaman neural network hmm. ya kan dan kemudian sekarang begitu uh, apa resources atau sumber daya komputasi kita itu sudah cukup baik sekali hmm. sekarang cukup tinggi hmm. bahkan uh, komputasi bisa dilakukan di uh, embedded system oh, handphone ya, kita ya, pun hand -hand sudah kecepatannya cukup tinggi hmm. sehingga uh, bersama dengan itu Teknologi kerja kecadasan artificial sudah sampai kepada misalnya deep learning dan lain sebagainya, dan itu kemudian e, manfaatnya mulai banyak dirasakan di masyarakat. Kalau dulu hanya di riset, mm -hmm. hanya di bidang-bidang tertentu, karena harus membutuhkan hardware yang khusus, mm -hmm. gitu kan? Kemudian sekarang sudah ada di masyarakat, banyak digunakan di masyarakat. Terlebih lagi sekarang e, bahwa superkomputer itu tidak lagi hanya dipunyai oleh badan riset yang oh, gitu besar-besar ya. ya. Mm -hmm. kan dulu kan ada di CERN saya di mm -hmm. NS, di NASA mm -hmm. gitu kan ya. Karena memang membutuhkan uh, perontakan oh, yang khusus. Mm -hmm. Tapi sekarang uh, universitas seperti universitas gunadarma pada mm -hmm. sini mm -hmm. sudah kita sudah punya super komputer yang cukup mm handal -hmm. ya. Mm -hmm. Ada 11 teraflops uh, di situ. Teraflops. Oh, ya, jadi biasa, ya. biasa ini cukup mm -hmm. yang paling tinggi kalau nggak salah mm -hmm. di seluruh eh uh, apa uh, Universitas Indonesia hmm. yang memiliki hmm. superkomputer oh, DJXE E102 uh, hmm. ya kan DJX1. Pemanfaatannya hmm. bagaimana Pak Pinanta? Eh uh, superkomputer uh, AI untuk terutama untuk um, mahasiswa Universitas Gunadarma itu. Yang jelas se yang sejauh ini bahwa seluruh mahasiswa Gunadarma itu uh, apa belajar. belajar. Mungkin negerinya berbeda. Okay. Untuk setiap uh, apa uh, jurusan gitu. Kalau di Center Informatika sistem informasi sistem komputer hmm. itu dan heavy sekali. Jadi semua program semua studi ya semua program, -program, program studi. studi. Hmm. Masuk yang disusul di Hui yang sedang oh, kita yeah. hmm. bicarakan sekarang. Oke okay. ya. Jadi dalam dalam kuliah kita saat ini uh, tim teaching gitu ya uh, dilengkapi dengan praktikum gitu ya. Betul. Dan itu mahasiswa uh, mengakses ya mengakses uh, super komputer super yang komputer uh, kita miliki. Ya. Oke. Okay berarti kalau seandainya kita melihat bahwa implementasi dari AI uh, itu berarti tidak tidak harus uh, dipelajari oleh mahasiswa-mahasiswa yang khusus bidang komputer, komputer saja ya uh, mengapa bidang-bidang uh, lain uh, memerlukan itu juga Pak uh, Saya kira kan uh, artificial intelligence atau kejalan artificial itu kan kental dengan yang disebut dengan machine learning mm -hmm. dan machine learning ini uh, salah satunya ya mm -hmm. dan itu bisa diimplementasikan di bidang manapun. Hmm. Kita di uh, teknik informatika, sistem komputer, sistem informasi Membuat dalam algoritmanya ah, iya. Tetapi dalam bidang ilmu tersebut bidang keilman, iya. nah, Jadi implementasi, implementasi dari algoritma Seperti di hukum sekarang Orang-orang okay. hukum yang akan bisa tahu Atau bisa mengerti Gimana ini bisa diimplementasikan hmm. Nah dari kom orang komputernya sendiri Atau hal di komputernya sendiri Bisa langsung membantu hmm. mengimplementasikannya berarti uh, salah satu skill atau kompetensi yang harus dimiliki oleh uh, lulusan atau mahasiswa uh, di era industri 4.0 salah satunya adalah kolaboratif tadi ya. Betul. Uh, jadi ada kemampuan untuk saling uh, apa ya? Uh, melakukan kegiatan berinovasi, uh, berinovasi ya. kemudian masing-masing menyampaikan atau memberikan kompetensinya Betul. Untuk, seperti tadi ya. untuk membangun untuk, sesuatu. untuk membangun sesuatu. Jadi untuk membangun AI di bidang hukum tidak cukup hanya orang Komuter saja. komputer saja. saja. Orang Tetapi, hukum pun hmm, harus karena knowledge dari intelijennya itu ada di bidang hukumnya. Sehingga Keter. diperlukan satu akurasi. kolaborasi. Luar biasa ya, nanti perkembangannya. Harus begitu sekarang. Harus begitu ya. <laughs> iya. Kalau di Indonesia ya sebelum kita masuk ke bidang hukum gitu ya. Kan kasus-kasus eh, eh, hukum misalkan di setiap negara itu kan Eh, karakteristiknya berbeda-beda ya, Betul. karena setiap negara memiliki produk hukum yang yang berbeda gitu ya, apakah AI itu bisa bisa digunakan untuk yang tadi perbedaan-perbedaan eh, eh, dari beberapa produk-produk hukum di negara-negara tertentu ya tentu saja, jadi hmm. eh, yang saya lihat perkembangan eh, kerja kecerdasan dasar artifisial hmm. implementasinya di bidang hukum hmm. itu eh, adalah lebih banyak pada Uh, apa clustering, dokumen misalnya. clustering, uh, atau kita dasarnya adalah NLP, NLP. Gitu kan, ya? jadi natural language processing hmm. bagaimana pasal-pasal di dalam hukum hmm. itu kemudian bisa dimengerti dalam tanda kutip oleh uh, komputer, hmm. gitu kan? Uh, berarti apa kewajibannya, kemudian apa yang dilarang, gitu hmm. kan ya? Jadi secara semantik tadi bisa dijadikan sint uh, sintaktik menjadi semantik, jadi hmm. tahu artinya yang kemudian mungkin bisa dimatchkan dengan uh, mungkin bahasa hukum lain di negara yang lain. Negara lain gitu ya jadi salah satunya adalah itu ya Pak Finanta ini uh, pemirsa kita kan dari berbagai uh, program studi dari berbagai uh, jurusan bahkan juga dari masyarakat umum gitu ya, ya. tadi saya mendengar ada beberapa istilah yang uh, mungkin agak asing ya <laughs> buat teman-teman kita yang lain atau buat pemirsa gitu ya seperti tadi uh, disampaikan mungkin di situ ada NLP gitu ya. Betul. Secara secara umum itu bahasa yang sederhana NLP itu apa ya Pak Finanta? Bahasa, uh, jadi kalau di dalam bahasa komputer itu sudah ada bahasa formal. Oh, bahasa formal. Uh, semuanya sudah ditentukan grammar grammarnya oh, gitu kan. Grammar dan kita sudah melihat itu. Tapi kalau di bahasa manusia kan hmm. lebih banyak adalah uh, natural language, bahasa oh, natural. Bahasa ya. natural. natural. Ya, kita berbahasa natural. mungkin dengan grammar yang agak beda gitu kan. Hmm. Kemudian Uh, apa cara mengungkapkan sesuatu yang berbeda di mana yang tujuannya adalah mengerti semantiknya atau uh, artinya iya. okay, kan okay. gitu ya atau uh, simbolik okay. di dalam si jadi ada sebuah uh, algoritma atau ada sebuah modul gitu ya yang memampukan komputer untuk uh, membaca sebuah uh, mungkin sebuah teks atau sebuah kalimat gitu lalu, ya kalimat. kemudian komputer itu mampu bukan hanya membaca iya. melafalkan gitu ya tetapi uh, mengenali Bahkan memahami, memahami arti dalam tanda kutip, dari, ya, uh, memahami hmm. dalam tanda kutip, memahami arti dari uh, kalimat, -kalimat, kalimat, kalimat tersebut. Oke, okay. Nah, bahasa nah. hukum kan? Dalam aturan lain, khususnya ya, dalam aturan dalam aturan lain, Tentunya dengan aturan-aturan tertentu, kan Betul. gitu ya, dalam satu pasal di dalam kontrak gitu. Hmm. Pasal di dalam undang-undang, hmm. ya peraturan hmm. perundangan ada tingkatan dari undang-undang, kemudian peraturan pemerintah, hmm. peraturan presiden, kemudian okay. ada peraturan hmm. sampai di peraturan perusahaan, hmm. ya. Hmm. Itu kemudian bagaimana itu bisa diolah, kemudian hmm. dimengerti dalam ketuk oleh si hmm. sistem komputer, kemudian hmm. bisa dilihat semantiknya. Dari sekian banyak pasal itu okay. ada nggak yang kontradiktif misalnya, ada nggak yang kompatibel, uh, hmm. gitu kan, sehingga uh, kalau di dalam satu perusahaan gitu ya, atau mm. mungkin uh, ada dua negara mau berkerjasama uh, gitu, mm. kan pasti ah. akan melihat hukumnya. Oh, iya, bisa ya. Iya, apakah kompatibel nggak kalau kerjasama ah, okay, model iya. seperti ini mm -mm. Nah, dengan dokumen yang sekian banyak pasal yang beribu ribu mm. mungkin berjuta-juta mm -mm. itu kemudian bisa diproses uh, secara apa? Secara otomatis gitu kan, mm. sehingga uh, si apa namanya si ahli hukumnya, ahli hukumnya ini hukumnya. itu bisa bisa berkonsentrasi pada level yang di atas ah, ya. Okay. Nah, kira-kira seperti itu sih. Ini ya. uh, abstraksinya, abstraksinya. Gitu. Ya. Pemirsa Yuji uh, TV, uh, dari pembicaraan tadi yang kita sudah diskusikan, rupanya uh, komputer tidak hanya digunakan untuk searching asal gitu ya. Betul. Tidak hanya uh, melihat uh, dari mana uh, apa uh, pelanggaran tertentu itu melanggar pasal berapa tetapi jauh dari itu ya kita jauh juga bisa itu. melakukan komparasi dari apa produk-produk hukum uh, sehingga uh, apa kontradiktif atau perbedaan atau kesamaan dari sebuah produk hukum kita bisa gali ya dengan lebih dalam. Uh, apa, aplikasi HI iya Pak Finanta mungkin kita bisa uh, apa melihat ada tayangan, ya? uh, tayangan tentang uh, salah satu implementasi uh, dari AI di bidang, uh, hukum. Yeah. Okay. Hi everyone, welcome back to the Commercial Law School and thank you for joining us again. This week's video was specially requested and it's on the topic of artificial intelligence. Artificial intelligence, also known as AI, is usually used to describe algorithms that make decisions using real time data. Machines that use AI are said to make decisions in a way that is similar to human intelligence, like learning, problem solving, planning, and speech recognition. Some common examples of AI you may have used in your everyday life are Siri, Alexa, or even the Snapchat face filters. So, what does artificial intelligence have to do with the legal world? Well, artificial intelligence is a big opportunity for law firms for two reasons. It can help improve their efficiency and also improve their service to their clients. If you're ever asked in an interview, name one opportunity for law firms at the moment. This could be something you can talk about. Almost all law firms have invested a lot of their money into different kinds of artificial intelligence. Again, this is to reduce the amount of time it takes to do certain tasks and also to provide an improved service to clients. We will look into these in more detail. An example of using AI to make tasks quicker is document automation. On Ashurst's website, they mentioned that they used document automation and this reduced their drafting time by 90%. Also, many firms have used AI to develop apps. That update clients on regulatory changes and how this would affect their industry. This improves client service. So let's go back to the question: what are the current opportunities in the legal sector? Don't just say artificial intelligence is one opportunity. Be specific. Why is this the case and who does it benefit? Is the benefit a long or short-term one? And have you researched the firm's AI initiatives? And when researching a firm, Make sure you research what artificial intelligence that firm has been using. So, when talking about AI, you could say something like this Artificial intelligence is an opportunity for law firms because it allows them to be more efficient and complete their tasks faster. This is extremely useful because it benefits both the client and the firm. This benefits a firm's employees because trainees and lawyers won't have to spend hours doing document review and mundane tasks. Instead, they can focus their attention on the more bespoke aspects of the work. This also benefits clients as they're able to have their work done more quickly, which would save them money as the time is being billed. Another benefit to the client is that work being done by machine eliminates the risk of human error so the work is likely to be more accurate this is a long term benefit because it will improve the efficiency of work done in law firms in the future then you could give an example so x firm have invested in this opportunity by using an artificial intelligence tool called x which does this this is just an example but again the key is to not be generic so now you've shown that you understand how artificial intelligence benefits firms and you've linked it to the firm's own AI initiatives. To make sure you're thinking about this critically, you could even go on to consider if there are any shortcomings of this opportunity and the extent to which they cause limitations. For example, some lawyers believe that document review is good for trainees as they'll be able to learn how to take in large volumes of information and proofread quickly whilst paying attention to detail you could also consider what happens when artificial intelligence learns biased behaviour and replicates this leading to potential discrimination so let's quickly recap it's important to know what artificial intelligence is how it adds value to firms and clients and it's important to research how the firm that you are applying to uses artificial intelligence. This video was requested, so if you have any topic suggestions, please feel free to drop a comment down below. Thank you for tuning in, guys. Don't forget to like, comment, and subscribe, and we'll see you next week. Pemirsa, UGTV sekalian. Uh, baru saja kita saksikan... Uh, sebuah video yang cukup menarik ya Pak Finanta tadi di awal video itu disampaikan tentang apa itu artificial intelligence Betul. gitu ya nah kalau menurut Pak Finanta uh, pemahaman artificial intelligence gitu ya untuk apa masyarakat umum uh, terutama yang ingin memahami uh, bidang hukum uh, apakah terlalu sulit Pak Finanta untuk memahami peran dari AI di bidang hukum Sebenarnya tidak ya, tidak, karena ya? Um, uh, Artificial Intelligence atau uh, kecerdasan Artificial Intelligence mm -hmm. sendiri kan memang bagi hal teknologi, isinya adalah algoritma, algoritma, ada metode algoritma. gitu kan ya, ada uh, mungkin perpaduan antara software dan hardware mm -hmm. di mana intinya dia akan mencoba me, uh, memimik atau me, apa, menggantikan gitu ya, mm -hmm. jadi bagaimana manusia itu berpikir, belajar, tapi pada tugas-tugas yang kecil, pada saat-saat ini. Ya, sehingga uh, apa namanya, tugas-tugas yang tadinya harus bisa di, uh, apa, dilakukan oleh mm -hmm. orang, clerical work yang banyak, kemudian itu bisa dilakukan oleh uh, si AI ini. Oh, si AI nah. oh, Ya, okay. yeah. Jadi, uh, jadi ketika kita membayangkan sebuah AI itu uh, tidak harus kita membayangkan apakah itu merupakan susunan sintaks-sintaks program bukan, dan sebagainya, bukan ya? Tetapi uh, bagaimana kita atau sebuah sistem, sebuah komputer bisa mengadopsi gitu ya uh, dari kemampuan tertentu atau kecerdasan iya. tertentu pada suatu bidang. Pada gitu suatu ya, bidang kemudian. Di, Aplikasinya okay, pada sistem -aplikasi komputer, kan pada sebuah komputer, sehingga terjadi uh, kayak apa otomasi, otomatis, ya. nah, otomasi, kemudian ada meningkatkan efisiensi kerja okay, karena okay. yang clerical work tadi sudah dilakukan oleh si, oh, si AI. sistem AI. Tadi. Uh, uh, jadi okay. makanya kita biasanya akan uh, menempatkan kita uh, mungkin lebih tinggi dalam artian okay. bahwa kita tidak usah melakukan hal itu lagi itu sudah dilakukan oleh AI. Oh, AI nah ini memang hmm. keterkaitannya adalah pada um, bahwa artificial intelligence itu nanti bisa mereplace manusia gitu oh, itu ketakutannya kan manusia. gitu ya ketakutannya iya <laughs> <Yeah>. iya <laughs> yeah, kan mau oh, digantikan nih sehingga hmm. nanti banyak pengangguran dan ah, semuanya tidak karena teknologi itu kalau misalnya kita lihat di tayangan berikut hmm. ini hmm. ada ada hmm. mungkin teknologi itu dikreat bukan untuk apa, menghilangkan manusia, tetapi ah, adalah iya. menempatkan manusia mm -hmm. kepada satu uh, pekerjaan yang mungkin lebih tinggi, mm -hmm. gitu ya. Uh, tingkatannya mm -hmm. dia tidak ada ber berkonsentrasi pada hal yang detail, mm -hmm. tapi cukup dia uh, konsentrasi pada yang, yang lebih tinggi daripada yang lebih itu. tinggi dari itu. Nah, yang lebih luas, misalnya, luas, iya. jadi mestinya teknologi itu create pekerjaan, pekerjaan yang, yang lain. Yang yang lain. Hmm. Nah, ada jenis pekerjaan lain yang dikira oleh teknologi ya, tersebut, termasuk juga artificial intelijen. Iya, ya. kalau dalam tayangan ini, eh, tayangan ini kita bisa melihat ya, Pak Afinanta, hmm. bahwa eh, memang eh, perubahan atau eh, pergeseran eh, bidang eh, pekerjaan, gitu ya, Betul. itu eh, job itu juga eh, tentunya akan bergeser. Sehingga eh, bagaimana nih, apa yang harus dipersiapkan oleh kita kita atau oleh adik-adik mahasiswa, gitu ya, terutama yang sedang kuliah, gitu ya supaya uh, tetap bisa melakukan adaptasi ketika mereka sudah lulus apalagi di sini banyak uh, teknologi AI yang akan diimplementasikan pada bidang-bidang pekerjaan sehingga mengubah uh, apa ya jenis atau lapangan pekerjaan tertentu betul betul yeah. jadi yeah. memang yang dipersiapkan mereka harus dari awal para hmm. mahasiswa ini harus meng mengerti apa itu AI kemudian uh, apa namanya bagaimana AI bisa di yeah gunakan pada gunakan. bidang hmm. mereka nanti waktu hmm. mereka bekerja, hmm. itu kan termasuk di sini yang kita bicarakan adalah hukum, gitu kan. Okay. Kemudian uh, apa namanya uh, kayak uh, the World Economic Forum, hmm. gitu kan, itu hmm. memprediksikan hmm. bahwa otomasi ini hmm. akan membuat atau menggantikan 58 juta atau menimbulkan 50 juta pekerjaan hmm. baru di tahun okay. 2022 dan lain sebagainya. Jadi, okay. Jadi, Jadi uh, harus siap, hmm. makanya dari ke sekarang. Uh, mahasiswa universitas Gunadarma di jurusan apapun itu akan ya. dibekali okay. dengan dibekali dengan AI gitu ya. ya. Dan satu lagi mungkin uh, mahasiswa juga harus memiliki kemampuan untuk belajar secara mandiri dan Betul. terus ya sepanjang hayat gitu ya. Sehingga ketika ada perubahan di luar setelah mereka selesai, mereka juga bisa ber, beradaptasi gitu ya untuk untuk terutama untuk ini. Dan banyak bidang pekerjaan yang berubah sehingga uh, bisa beralih kepada profesi dan pekerjaan, pekerjaan yang yang lainnya. Dan di situ terlihat bahwa uh, lebih banyak ya peluang uh, lapangan pekerjaan yang dibuat gitu ya, terutama dengan hubungan dengan dengan AI. Kemudian satu lagi Pak, Pak Finanta kalau kalau kita melihat di dalam aplikasi kita kembali ke hukum ya. Kan banyak aplikasi-aplikasi yang dikembangkan. Kalau AI yang di bidang-bidang lain uh, kita sudah melihat ya di bidang kesehatan, uh, kemudian di bidang pendidikan dan sebagainya. Nah, kalau di bidang hukum Uh, contoh aplikasi yang uh, mungkin Pak Afinanta bisa uh, pernah menggunakan atau pernah uh, melakukan ekspor terhadap aplikasi itu. Ah banyak sekali sih Pak, siapa Pasti menurut saya penasaran nih. Iya. Yeah. Tapi sepertinya ada yang mau lewat tuh. Oh dia mau lewat. Yeah. Oh gitu. Oh yeah. Yeah. Uh, pemirsa UGTV sekalian. sekalian uh, sebelum kita akan melihat ya yeah, uh, berbagai macam aplikasi, jadi aplikasi apa saja yang akan ada yang dapat diimplementasikan untuk bidang AI, nanti kita bisa mendiskusikan pada segmen yang berikutnya. Ya, kita akan membicarakan, mendiskusikan tentang berbagai macam implementasi dari produk hukum tadi dalam bentuk aplikasi yang akan diimplementasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentunya itu akan membuat kita penasaran untuk mengetahui lebih lanjut tentang implementasi aplikasi tersebut. Tapi sebelumnya kita saat ini kita lakukan eh, break dulu ya. Nanti kita akan sambung setelah pariwara berikut ini. pemirsa UGTV sekalian, kembali lagi kita bersama dalam acara literasi tim teaching artificial, bisa intelligence dengan masyarakat untuk bidang hukum. Ya, pada pemirsa yang baru bergabung pada program ini, kami mengucapkan selamat bergabung dan selamat menyaksikan. Dan pemirsa lain bahwa acara kita ini dapat disaksikan di channel 32 UHF TV digital dan juga dapat disaksikan secara streaming pada URL tv.unadarma.ac.id atau di ugtv.co.id dan dapat juga disaksikan melalui aplikasi mobile yang dapat di download di App Store atau di Play Store dan bagi pemirsa yang ingin menyaksikan kembali dapat juga menyaksikan pada link di YouTube, pada UGTV Official. Ya, kita masih bersama dengan Pak Afinanta. Ya, Pak Afinanta. Ya. Uh, tadi kita sudah mendiskusikan ya uh, di di apa di segmen uh, awal gitu ya segmen awal apa itu artificial intelligence gitu ya bahwa sebetulnya artificial intelligence itu uh, tidak didominasi oleh teman-teman uh, atau mahasiswa atau orang-orang yang bergerak dalam bidang komputer ya. Tapi yang memiliki keahlian di bidangnya, dalam hal ini kita membicarakan di bidang hukum, yeah. mereka juga apa, bisa berkontribusi banyak ya di dalam mengembangkan sebuah aplikasi AI. Kemudian tadi juga sudah disinggung gitu ya bahwa implementasi dari sebuah AI itu kecenderungannya akan digabungkan atau disatukan pada sebuah aplikasi. Gitu ya, ya, atau sebuah program, ya. Bahkan terkadang eh, kita di dalam menggunakan aplikasi tidak sadar bahwa kita di aplikasi aja. itu sudah ada AI-nya, AI ya. gitu ya. Contoh yang sederhana ketika kita melakukan searching di Google, gitu ya. Nah, itu juga sudah ada AI-nya, gitu ya. Ketika kita, apa ada sebuah teks, kemudian komputer bisa melafalkan teks itu, atau sebaliknya, itu juga sudah ada AI-nya. Yang nah, paling tetap, sederhana, hmm. kalau kita foto. Foto. Foto nah. Nah, kita mau foto, kemudian tato ada frame yang melihat nah. di uh, apa muka orang-orang yang sedang mau difoto kan? Jadi kamera itu kamera cerdas, cerdas, mampu mendeteksi wajah, wajah. Oh, iya, wajah seorang. sehingga bisa diimplementasikan dengan teknologi fotografi, sehingga pengaturan fokus pada lensa itu Sudah bisa diatur tuh? sedemikian rupa, tuh. sehingga hasilnya bisa menjadi maksimal. Maksimal. Jadi sehingga kalau saya nggak bisa atau baru belajar fotografi dengan mengaktifkan uh, apa, fitur tersebut, hasilnya tentunya jauh lebih, lebih baik. Ya. Sekarang kita kembali ke aplikasi hukum nih Pak Afinanta. Ya. Uh, gimana nih, apakah uh, di, di, aplik di bidang hukum uh, sudah banyak uh, aplikasi yang menggunakan konsep atau teknologi AI tadi? Iya, uh, saya kira sudah mulai banyak ya. Setia. Dan beberapa di antaranya mungkin sudah digunakan oleh law firm yang, Lever uh, cukup besar okay. gitu ya, ya cukup yang nah, kecil nah. pun bisa, nah, menggunakannya, bisa menggunakan tapi biasanya nah. cukup besar karena di level yang besar itu mereka mm. memproses sekian banyak dokumen, mm -hmm. lainnya mm. pun ba mm -hmm. banyak dan besar. Mm. Tidak hanya kasus yang kecil, tapi kasus-kasus yang berhubungan dengan merger misalnya, kasus yang berhubungan dengan, uh, okay. dengan akuisisi perusahaan, mm -hmm. ya kan. Kemudian ada kemitraan, ada kerjasama. Organisasi organisasinya di apa yang di yang di handle itu adalah yang besar-besar. Hmm. Besar, mana mereka sudah punya produk hukum masing-masing, gitu kan? Masing -masing. Ya. Sehingga dalam kalau mereka membuat satu kontrak, gitu kan? Hmm. Mereka harus belajar semuanya, oh, ya. ya kan? Dari sisi hmm. A, dari sisi perusahaan yang A itu seperti apa? Hmm. Dari sisi B seperti apa? Kalau mereka hmm. membuat satu consortium hmm. ada lima perusahaan, apalagi itu hmm. ya? nah sehingga uh, uh, apa namanya tugasnya lawyernya mm -hmm. ini harus melihat satu persatu mm -hmm. urusan A ini ada aturan seperti ini B mm -hmm. dan lain sebagainya. kemudian dicocokkan dengan peraturan yang perundangan di pemerintah mm -hmm. di sektor mm -hmm. tertentu yeah. itu kan besar sekali pak ya betul betul, nah, betul. itu kan pekerjaan yang tidak mudah mm -hmm. ya, dan membutuhkan orang yang uh, kalau di law firm mungkin ada yang Lawyer yang yang di atas gitu kan, yeah. kemudian mereka memperkerjakan yang uh, di, bawah di bawah tadi mm -hmm. untuk melakukan uh, Matching dokumen, matching. Uh, pasal ini kontradiktif, mm -hmm. pasal mm -hmm. yang ini kurang dan sebagainya. Mm -hmm. Sehingga mereka mendapatkan satu kontrak yang mungkin dalam uh, akuisisi atau material yang mm -hmm. bisa memenuhi mm -hmm. uh, apa namanya uh, oh, hukum uh, tadi ya tadi. Uh, dengan baik gitu, sehingga mendapatkan satu kontrak atau solusi hukum yang baik untuk semuanya misalnya seperti itu. Okay. Nah, yeah. mm. artificial intelligence tadi kan uh, adalah satu bisa dikatakan satu tool sudah yeah. kan buat mereka jadi di bidang tertentu itu menjadi satu tools, satu alat mm. di dia dapat melakukan pekerjaan yang dilakukan manusia, mm. tapi secara otomatis, tapi secara cepat mm. dan tidak tidak ngeluh ya, mm. Mm. <laughs> ya nggak ada capeknya gak gitu ada ya asal komputernya itu nyala dia akan melakukan yeah. itu dengan volume pekerjaan yang besar. Oke, oke. Nah itu kemudian bisa diletakkan pada posisi pekerjaan-pekerjaan sebesar itu. Ya, Pak Finanta, eh, tadi diceritakan itu eh, cukup kompleks ya, Pak Finanta, cukup kompleks gitu ya. Eh, kalau kita sederhanakan dulu, gitu ya, eh, itu bagi apa aplikasi yang digunakan oleh perusahaan hukum yang mungkin relatif besar, gitu ya. Nah sekarang eh, sebelum kita masuk ke sana mungkin kira-kira ada nggak sebuah aplikasi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat umum gitu ya dalam rangka mereka juga ingin memiliki kemampuan literasi terhadap hukum. Iya, gitu. saya kira banyak pencari yang uh, pencari. pencari yang menggunakan uh, apa namanya artificial intelligence untuk menganalisis dokumen-dokumen hukum hmm. dan lain sebagainya itu hmm. sudah saya kira sudah ada, sudah ada ya? bisa digunakan oleh masyarakat hmm. secara luas. Ya. Oke, okay. uh, pemirsa UGTV bahwa uh, tadi uh, sebelum kita mendiskusikan pada apa, uh, konteks pada implementasi AI yang cukup uh, apa, kompleks di dalam bidang hukum, uh, kita juga rupanya sudah uh, dapat uh, menggunakan beberapa implementasi aplikasi yang ada pada Uh, platform, entah itu platform mobile atau platform di PC atau desktop. Uh, salah satunya adalah implementasi pada teknologi untuk melakukan searching, ya, uh. Uh, searching uh, teknologi untuk melakukan searching sehingga uh, bagi masyarakat atau bagi kita masyarakat awam itu juga uh, tidak uh, buta terhadap peraturan-peraturan itu, ya. Sehingga kita dipermudah untuk memahami produk-produk uh, hukum oh, sesuai dengan konteks dari permasalahan yang kita hadapi sehari-hari gitu ya Padahal kan produk hukum tadi seperti disampaikan oleh Pak Finanta mulai dari produk hukum yang tertinggi gitu ya Pancasila gitu ya undang-undang gitu ya dan seterusnya sampai peraturan bahkan sampai peraturan daerah ya kemarin uh, di dalam kisah yang apa uh, yang kita alami bersama itu pemerintah itu kan uh, berusaha untuk apa ya melakukan reformasi ya terhadap apa produk-produk hukum terutama produk-produk hukum yang timpang tindih gitu ya hmm. antara peraturan yang lebih tinggi dengan peraturan yang yang lebih rendah gitu ya, ya? Iya. itu juga itu memungkinkan ya pepinata kan. untuk uh -huh. di apa dilakukan dengan AI ya Mungkinkan sangat memungkinkan hmm. jadi kalau misalnya uh, kita bicara AI dan bagaimana AI itu bisa berkontribusi di hmm. sektor hukum itu adalah otomasi tadi hmm. jadi sebenarnya dokumen analisis Dokumen analisis. Ah, dokumen analisis di mana dia eh, apa dapatkan pengetahuan mm -hmm. dari semua aturan perutang, eh, peraturan perundangan yang ada gitu kan ya dengan pemrosesan tertentu sehingga mengetahui apa arti dalam tanda kutip ya ada mm -hmm. di satu pasal misalnya mm -hmm. kemudian eh, melakukan eh, analisis misalnya apa yang kontradiktif ada apa yang akan overlapping dengan satu dengan lainnya. Dan itu dilakukan dengan menggunakan artificial intelligence. Oke. Iya. Nah terus kalau kita juga uh, melihat ya uh, di, di, apa, di, di implementasi di bidang uh, hukum tadi dari berbagai macam uh, aplikasi, Pak Finanta, hmm. uh, untuk uh, perusahaan besar gitu ya, untuk perusahaan besar gitu ya, apakah itu uh, tidak, tidak mengurangi uh, apa, peran dari lulusan-lulusan uh, uh, hukum? atau lulusan hukum menjadi khawatir karena posisinya sudah diambil alih oleh e, ya teknologi tadi. Oh, e, saya, itu kira enggak, ya? saya kira enggak, oh, saya kira. Tadi kan tadi uh -huh. sudah kita bicarakan bahwa, uh -huh. bahwa teknologi tidak akan menghapus pekerjaan manusia. Dia uh -huh. akan memudahkan. Oh, memudahkan. Ya, kan menggantikan pekerjaannya uh -huh. supaya dia lebih fokus pada Uh, pekerjaan yang lebih tinggi, maksudnya mm -hmm. yang lebih mm -hmm. yang sebenarnya kan gitu. Kalau mm -hmm. dia harus membaca-baca iya. semuanya uh, maka mereka harus melakukan itu. Untuk itu akhirnya timbullah pek, uh, jenis pekerjaan baru. Oh, pekerjaan baru. Nah, Kalau top. yang berhubungan dengan hukum juga hukum? Ada, 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 ada banyak ada, juga. Ya. kita lihat tayangan, okay, di tayangan. Misalnya ah. di sini adalah AI Legal Engineers, misalnya. Ah. Kemudian ada AI Software Engineers, hmm. ya kan. Ada AI strategi Consultant dan lain sebagainya. Ini mungkin adalah pekerjaan-pekerjaan uh, baru yang tercreate mm -hmm. karena adanya implementasi artificial intelligence okay. ke dalam bidang hukum, hmm. ya kan? Uh, sebagai contoh misalnya uh, di situ adalah AI software engineer. Berarti mm -hmm. ada software engineer atau orang yang membuat program komputer, gitu kan ya? Mm -hmm. Ahli yang membuat program komputer, mm -hmm. tapi yang khusus untuk artificial intelligence. Hmm. nah itu kan memerlukan keahlian pengetahuan khusus jadi ya. apa e e software e dari software AI, AI tadi itu mm -hmm. tidak bisa jadi kalau seandainya tidak ada orang hukumnya gitu ya betul e e sehingga e apa tetap keahlian di dalam bidang hukum dengan munculnya beberapa pekerjaan baru itu juga malah menambah ruang ya oh, ruang lapangan pekerjaan yang e ya, relatif lebih lebih besar. berarti nanti ada orang hukum yang akan belajar juga tentang artificial intelligence, mm -hmm. mm -hmm. ya kan? Dia akan menjadi mm -hmm. EA legal, legal, mm -hmm. uh, legal engineer Oke, okay, okay. okay. Pak Finanta bisa nggak uh, kita memberi atau Pak Finanta memberikan contoh mungkin dari video yang ada untuk melihat uh, salah satu aplikasi hukum yang ada. Oke, okay, kita okay. coba lihat di sebentar lagi. Ini ada satu tayangan yang mungkin bisa uh, apa memberikan Kemudian gambaran gambaran ya kepada pemirsa bagaimana aplikasi yang bisa diimplementasikan di uh, bidang hukum. Oke. Okay. Nah, mari kita pemirsa mari kita saksikan bersama cuplikan uh, video ya. Yeah, uh, untuk meet the new lease accounting compliance guidelines, companies need to address the challenges of both gathering and extracting data. in addition to adhering to compliance guidelines to forecast and manage balance sheet impacts leverton and powerplant have come together to address both of these problems here's how we start by uploading a lease contract into the leverton solution the platform can extract data from documents in over 20 languages and the tool will use advanced optical character recognition to translate the typed document and any handwritten terms into searchable text after assigning a contract type the tool will utilize machine learning algorithms to pull the relevant information out of the contract and translate it into usable data. The accuracy of the data elements can then be verified once extracted. Keeping the structured data tied directly to its source allows for easier quality control and full data transparency. When complete, the lease contract data can be aggregated and exported into a template that will be usable for upload into PowerPlan. Once extracted using Leverton's OCR and deep machine learning technology, the data can be easily imported from the standard PowerPlan upload template into the PowerPlan lease solution. This process enables both standard and customer specific fields to be captured and translated into the solution without manual data entry. After uploading the file, PowerPlan runs a standard validation to ensure data quality and the lease is created for use. The imported lease record will build out a payment schedule and track the extracted contract terms. Powerplan Solution can then manage the accounting, journal entry creation, and disclosures for the entire life cycle of the lease, regardless of lease type for ASC 840, 842, IAS 17, IFRS 16, and GASB 87. Together, Leverton and PowerPlan enable your organization to meet the new lease accounting standard on time and accurately, while also allowing you to analyze trends and negotiate better terms. Oke okay, pemirsa UGTV sekalian, baru saja kita saksikan bersama ya salah satu uh, aplikasi yaitu Leverton. Ya. Nah aplikasi itu tadi kita bisa lihat ya itu uh, membantu sekali uh, di dalam uh, salah satunya adalah pembuatan kontrak ya. Ya, implementasi pembuatan kontrak bahkan di situ tadi ada pilihan bahasa dan sebagainya. Bagaimana komentar dari Pak Finanta nih terhadap aplikasi eh, tadi? Ya tadi ada salah satu aplikasi ya Pak, ya. mungkin uh, tersedia uh, tayangannya, hmm. jadi hmm. mudah bagi masyarakat untuk melihat secara langsung melihat bagaimana. Langsung. Ya itu sudah full AI itu sebenarnya ya, itu full AI. AI, ya? jadi kalau kita lihat tadi ada dokumen mm -hmm. yang di scan gitu kalau okay, kan? yeah. dia dalam bentuk PDF ataupun mm -hmm. dia adalah image seperti JPEG dan lain mm -hmm. sebagainya yang uh, itu dari dokumen uh, apa namanya ditulis mungkin dengan tangan atau diketik mm -hmm. gitu kan atau hasil print gitu ya mm -hmm. bukan uh, dokumen yang bisa diedit mm -hmm. ya okay. kemudian dimasukkan ke dalam software tersebut maka nanti mm -hmm. yang bekerja pertama kali adalah OCR Uh, optical, 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 karakter, karakter apa reader, eh, uh, recognition, recognition, nah, recognition. Tapi recognition, gimana akan dia akan mentransit gambar tadi yang hmm. mengenali huruf-huruf yang ada di dalamnya, tadi. yang kemudian harus ditranslasikan ke dalam bentuk uh, dokumen. Uh, teks uh, uh, Jadi itu sebetulnya uh, salah satu uh, implementasi dari AI ya, salah satu implementasi kan yang enggak ya. menyadari. Eh, apa yang ada, apa, apa, sudah terkonvert. Iya, yeah, ya. Itu juga teknologi. Karena, eh, pada ya. itu adalah terigu uh, artificial, artificial yeah. intelligence. Masuk intelligent juga. dalam mm. computer vision. Computer namanya. vision. Mm. Kemudian setelah itu dari dokumen yang sudah ada tadi ya dalam mm. bisa dalam bentuk teks tadi mm. yang kemudian nanti diekstrak data kuncinya. Mm. Jadi kata kunci-kata kunci yang ada dalam dokumen tersebut itu diekstrak mm. kemudian dia akan melakukan linking satu okay. dengan lainnya. Okay. Kan pasti di dalam satu dokumen itu pasti ada bagian frasa-frasa gitu kan ya yeah. yang berkaitan satu dengan, dengan lainnya. Tentunya yang lainnya. Artinya ini belakangnya ada artificial intelligence ya. Oke. Okay. Gimana dia bisa melinkingkan uh, frasa-frasa hukum tadi kalau dia mm. tidak mempunyai pengetahuan tentang okay. itu? Berarti adik-adik kita yang um, apa kuliah di program studi sastra atau bahasa itu bisa ambil bagian ya. Bisa ambil bagian. Uh, di dalam Pengembangan ini ya. Betul. Karena uh. itu kan bahasa netral ya. Bahasa, uh, natural. Gimana uh, kan perlu ahli, ahli, bahasa, ahli bahasa juga. bahasa juga. Bukan, uh. bukan hanya ahli hukum, uh -uh. bukan hanya ahli komputer, uh. tapi kita butuh ahli bahasa untuk melakukan uh. tersebut. Adik-adik ya, uh, mahasiswa jurusan sastra ini juga menjadi peluang-peluang juga ya, peluang baru. Adik-adik uh, juga bisa berkontribusi mengembangkan kemampuan adik-adik dalam uh, turut serta mengembangkan sebuah aplikasi AI untuk di bidang hukum uh, salah satunya. Salah ya. satunya. Ya. nah setelah itu baru nanti dia akan melakukan analisis terhadap video ah, dokumen tersebut. Okay. Kan frasanya ah, tadi dia ada dia. Hmm. tidak tahu artinya dalam takut eh, hmm. ini, kemudian semantiknya sudah ada, kemudian dia melakukan analisis, uh, pivoting bisa dilakukan, tanggal-tanggal bisa diekstrak. Okay. Kan uh. kalau ada satu apa satu frasa di mana uh, jika tidak melalui tanggal sekian, ah, bukan ah, harus ah, ada, ah, apa iya, hukuman, hukuman. Misalnya, jadi ada konsekuensi hukum, oh, hukum. Dari, karena, dari satu tanggal tertentu. Iya, waktu nah, itu kan atau tanggal tertentu, itu kan perlu penting sekali. Pertu ya, penting jadi, sekali. sehingga si perusahaan iya. itu kemudian bisa, me, apa bisa tahu tanggal, tanggal penting tersebut. Hmm, jadi, betul. kalau udah lewat, berarti kan ada konsekuensi betul. hukumnya. Itu kan, itu kemudian nanti barulah si data-data itu tadi, kan, bisa diekspor ke mana ke dalam atau excel masukkan okay, ke dalam iya, iya. database, gitu kan. Iya diintegrasikan dengan ERP misalnya hmm. sehingga nanti uh, semuanya terintegrasi hmm. seperti itu kan? seperti itu ya. Ya, ya iya tadi kita juga sudah melihat ya contohnya ada sebuah uh, aplikasi di-convert menjadi bentuk Excel gitu ya kemudian dari bentuk Excel uh, dibuat uh, apa uh, kolom-kolomnya itu dikonversi kembali menjadi sebuah database ya dari database tadi secara uh, apa sederhana kita lihat bisa uh, diakses menggunakan sebuah form tertentu dengan memasukkan kata kunci tertentu kita bisa mendapatkan uh, informasi uh, lengkap dengan dokumen yang yang ada ya pemirsa itu tadi uh, salah satu contoh aplikasi uh, Leverton yang ada yang sudah kita uh, 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 lihat uh, apakah ada aplikasi lain Pak Afinanta? ya yeah. Mungkin uh, kita ada beberapa betul, aplikasi ya. yang bisa uh, dijadikan contoh. Uh, Tapi ini bukan jualan, ya, Pak Siti. Ya, iya, bukan, iya, <Yeah>, iya. Yeah. <laughs> kita jadikan yeah. contoh. Eh, uh, uh. uh, salah satunya yang di tayangan ini ada yang disebut dengan, eh, uh, tayangan resisten. Oke, okay. jadi yeah, dia, sistem ya, uh, dia dapat melakukan melaku, membantu investigasi mm -hmm. secara lebih akurat dengan dia mencari, eh, uh, apa namanya, eh, uh, kata kunci dalam suatu dokumen, hmm. ya kan? Dia mencari, dia selalu jadi ekstrak kontennya, kemudian dianalisis, hmm. ya kan? Okay. Sehingga ya, misalnya saya melihat adanya yang berhubungan dengan hmm. produk ini tertentu, hmm. misalnya ada tanggal tertentu, maka hmm. dia akan bisa melakukan uh, ekstraksi tersebut. in media intelligence sebenarnya. Hmm. sehingga tugasnya itu bisa lebih cepat. Kalau dulu kan harus dibaca satu persatu mm -hmm. ya. Iya mm -hmm. kemampuan kemampuan apa uh, staf atau pegawai atau ahli hukum di dalam mem membaca itu kan harus satu persatu. Ya? Jadi Semuanya. begitu mereka rapat misalnya yeah. Karena, uh, apa tentang produk ini, yeah, nah, dokumen mereka mencari dokumen, dokumen dulu, dokumen, baca teman dulu, teman dan sebagainya. Okay. Mungkin ada dokumennya tertinggal yeah. yang yeah. mungkin akan menjadi yeah. fatal kalau itu okay. tidak diikutkan. Yeah. Tapi dengan menggunakan ini itu bisa dilakukan. Oke. Okay. Kemudian nah. uh, ada satu lagi nih, Pak. Hmm. Ada apa? Thought Right uh, Refer di sini. Hmm. Nah, thought Refer ini uh, melihat sebenarnya kontrak sebenarnya. Jadi kontrak manajemen dia. Hmm. Ya, jadi uh, dengan membantu uh, apa si uh, legal officernya ini, legal officer. dia hmm. dapat melakukan peringkasan dokumen. Jadi sebenarnya kebanyakan di sini adalah Dokumen analisis. Oh, dokumen analisis, dokumen analisis, dokumen otomasi, otomasi dokumen dan lain sebagainya. Oke, okay. ya. uh, Pak Finanta, uh, mungkin kita bisa lihat satu apa uh, video lagi, gitu ya. Uh -huh. uh, salah satu contoh dari uh, apa uh, aplikasi ya, dari aplikasi uh, yang kita bisa uh, apa, uh, kita, supaya kita bisa lebih memahami lagi ya. Contoh dari aplikasi ini uh, nama aplikasinya uh, Smokeball <laughs> Smoke ya Smoke Bowl, okay. ya coba kita lihat okay. apa sih itu okay, uh, yeah. coba kita lihat okay. kita, kita Welcome to Smokeball, the practice management software for the most successful small firms. If you're looking for features, we've got the main boxes checked. But stay tuned to see how Smokeball delivers way more than other practice management systems. Smokeball delivers practice area specific matter types, unmatched document automation capabilities, automatic time and activity tracking, and unlimited award winning account management. Because what's the real goal of implementing practice management software? Less stress and more success. With a dedicated staff of lawyers and other legal professionals, we know what will make a difference to a small firm team. So, get ready for the core smokeball differences that will make the biggest impact on your business. The smokeball journey starts with the first smokeball difference ease and organization. Smokeball acts as the central hub for your entire practice. All info for all matters, with over 200 specific matter types built out for your state and practice area. You and your team will know exactly where each document lives. What tasks still need to be done, what events are coming up, and even where clients' billing info and trust accounts stand. Everyone is in the loop. Now that your firm is organized, Smokeball takes you to the next level with the second Smokeball difference the ability to power through your work. You'll notice immediately the completely seamless integration Smokeball has with Word and Outlook. From any matter, you can create documents. Convert them to PDFs, and send them via email without any extra clicks, tags, or other time wastes. Smokeball also houses a library of thousands of automated legal forms and documents that basically fill themselves out. Plus, every single thing done from Smokeball saves back to the file automatically. Finally, the third Smokeball difference getting paid faster and smarter. With Smokeball's integrated online billing feature, both manual and automatic time tracking ensure nothing is missed and your bills accurately reflect all the great work you do for your clients. Plus, our integrations with LawPay, QuickBooks, and Xero means that after those bills fly out, client payments easily come flying in. Smokeball's Firm Insights is the cherry on top that hands you key business analysis. From profitability by matter and practice area to referral sources and much more, Smokeball gives you daily insight into your firm's health. So start getting paid faster and smarter with Smokeball. Join thousands of folks experiencing and loving these Smokeball differences. And remember, Smokeball will never make you figure out anything alone. If you ever have questions, with Smokeball you have friends to guide you through every process. So call or email us today for a full free demo. Pemirsa UGTV sekalian, baru saja kita saksikan uh, contoh kedua ya dalam video, yaitu contoh tentang aplikasi hukum. Nah ini aplikasi yang baru saja kita saksikan dulu, cocok untuk siapa ya Pak Finanta? Ya ini sebenarnya <laughs> cocoknya untuk law firm ya. <laughs> law firm. ini sepertinya ke IRP-nya uh, law firm Oh ini. erp nya yeah. law, firm. Jadi, Jadi, ekonomi juga punya apa bidang bisnis. Di business, bisnis bisnis di manufacturing SRP punya ERP, gitu, ya. ini nah, IRP-nya. Oh, ini bidang hukum juga punya ya. Jadi mereka oh, di guide uh, uh, through the whole process gitu maksudnya mm -hmm. dengan menggunakan uh, sistem ini gitu kan. Termasuk diantaranya adalah melacak misalnya Formulir mm -hmm. ya kan, dokumen-dokumen mm -hmm. yang ada ternyata ada untuk ot otomasinya, betul, betul. AI ada di situ, tentunya kan gitu. Sehingga pada waktu mereka melakukan kesehatan waktu, mm -hmm. kemudian ada aktivitas, aktivitas, ya kan, kemudian melacak uh, email misalnya, mm -hmm. dan email kan ada kontennya, apa ya. Nah yeah. itu yeah, bisa yeah, diekstrak di situ, sehingga tidak ada yang tertinggal. Apalagi kalau firmnya besar itu kan, waduh. Yeah. Mm -mm. Mereka... Oh, kasusnya aja banyak sekali gitu kan email yang masuk mungkin ada ya, WA toh, DM yang penting gitu-gitu ya. itu bisa langsung diintegrasikan dengan sistem ya. tersebut iya tadi yang yang saya uh, apa ya cukup menarik untuk uh, yang saya amati itu adalah otomatisasinya itu loh uh, Pak Finanta ya. jadi mulai dari awal gitu ya sampai tadi terakhir pembuatan suratnya pembuatan dokumennya sampai pendokumentasiannya uh, pencarian referensi dan sebagainya itu mudah sekali di, dilakukan, betul untuk betul, gitu ya. ya. dan tautan satu dengan hmm. lainnya, ya, betul. Tautan itu satu sudah dibuat lainnya. secara otomatis, okay. ya kan, dari yeah. per dokumen, per frasa, yeah. yeah. ya kan, sehingga yeah. uh, ada nggak form yang tertinggal, ada nggak form yang belum terisi, hmm. atau hmm. yang harus diisi hmm. uh, trackingnya bagaimana dan sebagainya itu sudah ada di situ. berarti saya membayangkan uh, jika ini bisa diimplementasi, di gitu ya, bukan buat hanya di love tetapi di berbagai macam industri untuk membantu kan di di industri kan juga ada pasti ada bagian hukumnya gitu ya yeah. nah produk-produk uh, hukum atau aturan uh, baik itu eksternal atau internal yang berlaku pada sebuah organisasi itu juga akan sangat-sangat terbantu ya Pak Finanta ya seharusnya gitu ya, dokumen ya, dokumen ya. sehingga ketika institusi akan melakukan satu kerjasama gitu ya nah dia bisa menelusuri dokumen yang ada menelusuri produk hukum yang ada Uh, apakah uh, juga bisa melakukan analisa tadi ya sampai dengan endingnya tadi membuat sebuah uh, dokumen kontraknya kontrak luar biasa ya implementasi di bidang <laughs> hukum eh, di bidang itu nah, yeah. nah uh, ini lagi pak Pak Finanta tadi kalau kita kita cermati gitu ya uh, berarti uh, ketika uh, aplikasi ini digunakan tentunya untuk level uh, pegawai yang sifatnya untuk administrasi, gitu ya. Kemudian yang sifatnya mungkin tadi untuk mengumpulkan, mendokumentasi dokumen itu menjadi berkurang, sangat-sangat berkurang ya. Pak. Iya. E, Dan berkurang tersebut itu kan bukan hanya e, bukan berarti bahwa akan ada yang kehilangan pekerjaan, hmm. tetapi dia bisa fokus pada yang lain itu yang penting. Iya. Tapi ada satu syaratnya kan Pak Finanta, pegawai tersebut harus mau melakukan upgrade atau pengembangan ya, pengembangan diri ya. Pengembangan diri, pengembangan diri sehingga e, bisa e, apa beralih kepada profesi yang baru. Baru gitu ya. Betul. Profesi yang baru untuk untuk itu. Nah, itu makanya karena biasanya karena ketidaktahuan hmm. gitu kan dari, karena e, apa namanya? E, kesadaran yang kurang hmm. gitu kan karena memang belum mengenal artificial intelligence dari awal betul akhirnya ya. terjadi penolakan, penolakan gitu kan. Nah, ini nah, gitu. ada di kita di Mahasiswa Gunda Dharma yang sudah so tentang artificial intelligence hmm. ya, tidak akan begitu masih ya. oke okay, iya iya Pak Finanta uh, banyak masih banyak ya beberapa diskusi nanti kita akan coba diskusikan itu kalau tadi kita lihat aplikasi-aplikasi di luar mungkin nanti di sesi di segmen ketiga kita bisa diskusikan yang uh, hubungannya mungkin ya yang berdekatan dengan keadaan yang kita alami gitu ya yang di Indonesia oke okay. tapi uh, sebelumnya Uh, kita break sejenak, gitu ya. Uh, nanti kita lanjutkan pada sesi uh, berikut. Salam jumpa kembali pemirsa UGTV sekalian yang dapat disaksikan siaran ini melalui channel 32 UHF TV Digital. Dan acara ini juga dapat disaksikan melalui streaming pada link tv.gunadharma.ac.id atau di UGTV Co ID. Dan juga dapat disaksikan melalui aplikasi mobile yang dapat di-download pada App Store atau uh, Play Store. Dan bagi pemirsa yang mungkin baru bergabung dan ingin menyaksikan apa yang uh, sudah dibicarakan pada segmen 1, segmen 2, dapat menyaksikan pada link YouTube UGTV Official. Pak Finanta, tadi yeah. kita sudah mendiskusikan uh, awal ya, uh, konsep dari Artificial Intelligence, bagaimana AI itu bisa diimplementasikan pada berbagai macam bidang dan terutama juga bidang hukum, gitu ya. Kemudian ada dua aplikasi video tadi juga kita sudah diskusikan panjang lebar bagi teman-teman kita di bidang bahasa tadi mereka juga sudah bisa berkontribusi ya dalam melakukan itu. Kemudian di bidang bisnis tadi ya di bidang ekonomi kita juga sudah lihat ya mulai dari penetapan kontrak dan sebagainya. Kemudian ada nggak yang implementasi produk hukum ini yang berhubungan dengan uh, hak karya intelektual, misalkan di bidang uh, ada adik, adik mahasiswa kita di bidang arsitek nih, gitu ya. Hmm. Oh, di arsitek itu kan mereka membuat sebuah karya, gitu ya, uh, orisinal dari karya mereka. Nah, mereka juga uh, tentunya, gitu ya, uh, ada beberapa aturan-aturan hukum produk-produk hukum yang ada. Uh, mungkin ada aplikasi yang arah ke sana, Pak Afinanta? Ya, mungkin uh, ada beberapa sih ya yang bisa ada kita lihat. Mm -hmm. uh, biasanya adalah kalau kita mendaftarkan karya cipta kita, mm -hmm. uh, apa itu ke paten mm -hmm. atau diakses cipta dalam bentuk tulisan, mm -hmm. dalam bentuk produk mm -hmm. dan uh, apa video juga bisa mm -hmm. ya, Pak? Mm -hmm. itu yang Um, dilihat pertama kali, terutama untuk branding, branding, itu adalah uh, apanya, kesamaan dengan yang lain. Ada nggak oh, yang sudah sama dengan yang lain? Ada nggak yang sama dengan itu? Hmm. Misalnya untuk trademark ya, untuk oh, nama, trademark. Uh, brand, gitu, oh, nama brand gitu misalnya. Nama uh, brand, itu kan sama ya. Hmm. Uh, jadi kalau ada yang sama kan mestinya uh, sudah tidak boleh lagi didaftarkan gitu ya. Lagi kalau nama brand berarti bukan hanya di uh, lokal tertentu ya? Iya bisa Tapi kalau di brandnya itu brand global, global. Berarti... global. Ya seluruhnya. Seluruhnya. Dan itu pernah kejadian pernah tuh kejadian ya, ya. <laughs> satu perusahaan besar mencuri -e. satu pekerjaan ah, kecil iya. karena Betul. Brandnya, brandnya dia menggunakan brandnya si perusahaan besar, perusahaan itu. besar itu. Dan itu sering terjadi. Mm -mm. Itu kan nah. Jadi sebelum melakukan pendaftaran terhadap uh, brand atau karya cipta ataupun mm -hmm. itu, mm -hmm. tentunya uh, kalau di Indonesia adalah mm -hmm. Kementerian Kemanusiaan. Kemenkumham ya, ya mm. yang akan melakukan itu mm. uh, dia akan memeriksa terlebih dahulu kesamaan-kesamaan uh, tersebut. Mm. Nah okay. itu kalau ya. mm. dokumen gampang, mm. ya tapi kalau untuk yang sifatnya kontekstual seperti video mm. gitu kan, mm. uh, trademark ya, mm. uh, paten, mm. yang mungkin dibentuk dalam satu dokumen, ini harus dianalisis terlebih dahulu. Yeah. Nah disitulah artificial intelligence bisa membantu. Mm. Karena di dalam uh, dengan menggunakan dokumen analisis tadi, mm -hmm. dia bisa melihat kesamaan kesamaan di dalam dokumen, kesamaan kesamaan di dalam uh, video misalnya. Kalau yeah. lebih kompleks lagi itu mm -hmm. video, kan ya. Berarti nanti ada uh, yang disebut dengan computer vision akan bekerja di situ. Dia lihat ada yang sama, gitu kan. Termasuk juga lagu misalnya, oh, ya kan. Yeah. Nah, mungkin ada bagian lagu yang sama, gitu kan? Hmm. Itu, hmm. itu itu kompleksitasnya seperti itu. Tapi hmm. intinya adalah bahwa ada pattern-pattern ataupun pola-pola hmm. dalam hmm. teks, dalam gambar, hmm. dalam suara, dalam video yang kemudian bisa di uh, apa namanya bisa dideteksi. Ini sudah ada. Okay. Nah tentunya kalau yang menentukan nanti adalah manusianya, manusianya. kan ya? Jadi okay. seperti itu. oh ya ada sekian banyak dokumen yang mirip dengan, hmm. dengan Ya, apa yang, yang, yang baru sudah. yang sudah daftarkan. Ini ada sekian banyak video hmm. ataupun rekaman hmm. yang mirip dengan apa yang hmm. sudah didaftarkan. Ini ada sekian banyak uren misalnya hmm. yang mirip dengan yang yang didaftarkan. Sehingga kemudian bisa dilakukan analisis lebih dalam lagi, hmm. gitu kan ya. Kemudian nanti uh, bisa dibandingkan mungkin dengan database yang database dari yang luar negeri, gitu hmm. yang sudah terdaftar di internasional. Sehingga nanti bisa ada adjustment. Ya, sebenarnya lebih tepat, lebih cepat, gitu kan? Tapi mm, mm. nah biasanya kalau mendaftar itu tunggu tahunan, tahunan, ya? tahunan. Ya? sekian tahun <iRisa> untuk mendapatkan grand uh, apa uh, paten ini sudah, sudah ada atau belum, sudah, atau gitu kan? Waktu yeah? tahunan itu karena mereka harus memeriksa okay. ada yang uh, apa ini baru atau tidak, atau ada, ada kesamaan dengan yang sudah daftarkan atau tidak. Uh, uh, nah, itu waktu itu lah yang bisa, kemudian bisa-bisa kita percepat dengan membantu kan. Tools yang di dalamnya ada kecerdasan artifisial. Iya, iya. E, pemirsa UGTV menarik sekali pembicaraan kita saat ini. Jadi e, AI juga bisa diimplementasikan untuk membantu di dalam mengelola hak karya intelektual, gitu ya, dari berbagai produk-produk tertentu, gitu ya, dari mulai dari produk-produk hukum, e, apa e, hasil karya yang sifatnya fisik, gitu ya, kemudian hasil karya yang berupa musik dan sebagainya termasuk karya-karya uh, arsitektur dan bidang-bidang yang lainnya ada nggak dalam arsitektur kan mereka punya apa namanya punya uh, cara untuk menentukan ini adalah mirip seperti mirip, ini arsitekturnya polanya ya. uh, mirip dengan zaman apa gitu ya itu berarti okay. tantangan tersendiri tantangan buat, buat riset juga tuh tapi uh, nanti buat uh, apa teman-teman mahasiswa dan dosen-dosen yang tertarik di dalam bidang arsitektur. Oke, sekarang kita kembali ke ke, ke negeri sendiri nih, Oke. ke lingkungan kita, gitu ya. Nah, kan kita ada Kementerian eh, Hukum, Kementerian dan, hukum, hukum dan, HAM. dan Ham, gitu ya. Nah, sekarang bagaimana nih, Pak Finanta dari Kementerian Hukum dan Ham kita, apakah sudah mulai melirik-lirik juga tentang implementasi dari AI ini, Pak ya. Finanta? Yang saya dengar, mm -hmm. <laughs> ya. itu mereka balik eh, ya, Balitbang hukum. Dan Ham di Kemenhukum itu mempunyai produk yang namanya Sidikum uh, Ham. Oh, sudah memiliki produk. Satu produk, dimana uh, mungkin kita akan lebih gampang lagi menjelaskannya setelah ada tayangan Oh, ah, ada tayangan kita, ya? ya, Pak Finanto. Ah, Oke, okay. uh, okay. uh, ya pemirsa UGTV sekalian, mari kita saksikan bersama uh, sebuah VT yang berhubungan dengan uh, apa aplikasi hukum dan Ham yang ada di kita. Silahkan. Pembuatan kebijakan berbasis bukti adalah bentuk komitmen kami untuk mewujudkan tatanan pemerintahan yang demokratis. Namun, pembuatan kebijakan berbasis bukti di bidang hukum dan HAM seringkali terkendala oleh minimnya data yang akurat dan real-time. Balitbank Hukum dan HAM merespon permasalahan ini dengan menginisiasi aplikasi SIPKUM HAM Semula, aplikasi Sipkumham merangkum data permasalahan hukum dan HAM melalui input manual oleh operator di kantor wilayah. Pada tahun 2020, Balitbang Hukum dan HAM melakukan inovasi digital dengan merombak mekanisme sistem Sipkumham. Sipkumham bertransformasi menjadi layanan database yang dapat menginventarisasi Mengidentifikasi dan mengklasifikasi permasalahan hukum, hak asasi manusia, serta terkait pelayanan publik di lingkungan kemenkumham dengan berbasis artificial intelligence, ini merupakan ribuan permasalahan layanan publik, hukum, dan HAM yang tersebar di media nasional dan media sosial menggunakan metode crawling data. Sipkumham akan menjaring semuanya dan mengklasifikasikannya dalam permasalahan layanan, permasalahan hukum, dan permasalahan HAM. Data yang berhasil diklasifikasi akan muncul dalam dashboard Sipkumham. Pimpinan dapat melihat sentimen pemberitaan berdasarkan indikator warna. Pengguna Sipkumham juga bisa melihat tren dan pola permasalahan dengan melihat grafik yang ada di map dan dashboard terdapat kata kunci dan subkategori permasalahan yang sedang ramai diulas media. Peneliti Balitbang Hukum dan HAM, unit utama, serta satuan kerja dapat memanfaatkan data SIPKUM HAM untuk memetakan permasalahan layanan publik, hukum, dan HAM secara rutin. Hasil pemetaan masalah dapat dianalisis dan dilaporkan pada pimpinan untuk pembuatan kebijakan yang lebih baik. Secara formil, secara sumber data, Uh, itu sudah benar karena dia uh, dia memang uh, organisasi media uh, medianya juga disertifikasi oleh dewan pers sehingga ya, itu sudah benar berita-berita lokal yang sedang viral atau trending, uh, itu dapat diketahui oleh teman-teman yang di pusat sehingga permasalahan yang ada di daerah itu bisa tersuarakan secara luas. Kini Sipkumham telah menjaring 35.000 ribu permasalahan layanan publik, hukum, dan ham di seluruh Indonesia. Melalui Sipkumham ini diharapkan permasalahan layanan publik, hukum, dan ham dapat terpantau lebih mudah dalam penyusunan kebijakan yang lebih baik. Ya, pemirsa UGTV sekalian baru saja kita lihat ya bahwa di Kementerian Hukum dan Ham kita itu juga sudah mengimplementasikan AI iya. yang kita patut berbangga ya Pak Finanta betul, ya. betul. Papa, hebat sekali uh, inovasi iya. di inovasi. pemerintahan kita sekarang. Oke, okay. adik metodenya dengan crawler gitu ya itu apa bisa diceritakan itu Pak Pak Finanta? Ya Crawl, jadi crawler. kalau kita lihat tadi di tayangan nah, tadi okay. itu sebenarnya adalah uh, mereka mau atau pemerintah mau hmm. menjaring hmm. atau mengetahui permasalahan-permasalahan yang terjadi hmm. yang terkait dengan hukum dan ham, ham. Hmm. di Indonesia hmm. itu tidak hanya berdasarkan laporan. Oke. Okay. Ya kan biasanya ya, kan yang dilakukan adalah ada laporan. Oke. Okay. Okay. Misalnya hmm. ada hmm. pelanggaran ham, hmm. maka ada laporan ke, ya, ke ya, Komnas, komnas Ham misalnya. Ya. Kemudian ada laporan pelanggaran hukum yang lain, hmm. maka ada dia berdasarkan laporan. Nah, kemudian ke, keberadaan media sosial, kemudian ada uh, jaringan berita, itu kan ya, di, di, di itu portal-portal berita itu banyak sekali. Kemudian ada Twitter, ada Facebook, yang mungkin uh, ada permasalahan-permasalahan hukum dan HAM yang kemudian dipost di situ. Jadi belum sampai tersampaikan ke lembaga-lembaga ke, ke ke ya, lembaga yang bersangkutan karena uh, kurangnya pengetahuan, hmm. kurangnya akses, hmm. gitu kan, hmm. ketakutan terhadap hmm. uh, proses hukum dan lain sebagainya, dan akhirnya itu dipost uh, di, di sosial media, hmm. dipost di sebagai berita, misalnya kalau hmm. ditemukan oleh wartawan, ya kan, hmm. uh, menjadi story dan lain sebagainya. Hmm. Nah, dengan demikian maka uh, teks ataupun informasi tadi atau informasi. yang kemudian bisa diget, kita crawl gitu, jadi mm. kita gali gitu ya mm. dengan teknologi crawling yang ada mm. dari sosial media manapun dari website manapun ya yang kemudian nanti akan dilakukan klasifikasi. Klasifikasi nah, tadi aku ya. Udah ngomongin klasifikasi, yeah. asosiasi, Betul clustering ya. itu kita udah ngomongin yeah. tentang artificial okay. intelligence. So, tadi di, di sim sim uh, apa? Gumham. Sim Bum itu tadi uh, disebutkan. Saat ini ya, baru diklasifikasikan menjadi tiga ya, menjadi tiga ya. bagian besar ya. klasifikasi terjadi? Karena ada machine learning di situ pasti ya. Oh, machine learning itu juga salah satu tools untuk membuat sebuah AI itu AI, ya. AI, betul. Hmm. Jadi dia akan mengklasifikan, dia belajar mengklasifikasikan mengklasifikasi artikel, tweet, hmm. dan lain sebagainya hmm. berdasarkan dari apa yang diketahui sebelumnya. Jadi hmm. di artificial intelligence itu biasanya dikasih tahu, ini loh ada sekian dokumen yang berhubungan, berhubungan dengan HAM. Um, um. Ini sekian, sekian dokumen, dokumen yang berhubungan, yang berhubungan, berhubungan dengan, dengan tiga tadi itu ya. Kemudian dia suruh belajar, silahkan hmm. uh, belajar hmm. mengklasifikasikan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan apa yang sudah diinputkan sebelumnya. Hmm. Tapi mesin kan yang belajar, ya, mesin bukan, belajar bukan, bukan. Ya. Uh, Kalau enggak, nah, itu harus eh. ada seribu orang untuk untuk memilah gitu ya, memilah satu persatu. Gitu. Sekian banyak hmm. artikel, sekian banyak uh, post tweet hmm. di internet, gitu kan ya. Uh, sehingga kita tahu permasalahan yang ada. Nah, setelah diklasifikasikan secara otomatis tadi, hmm. kemudian kita bisa langsung melihat secara statistik, oh uh, pergerakannya gimana setiap okay. hari. Ada nggak hubungan satu uh, artikel, artikel dengan artikel dengan yang artikel lainnya? Ya. Ada nggak kesamaan di situ? Ya kan, sehingga uh, secara makro mereka bisa melakukan analisis uh, dari level mikronya tadi. Uh. Level mikro adalah kejadian tadi yang kemudian hmm. di mencuat Jadi, karena mencuat, tekan, viral, viral dan sebagainya tapi Jadi. secara makro mereka bisa melihat oh ada sekian okay. banyak permasalahan okay. tentang hama, ada sekian banyak dan bisa dipetakan misalnya oh kejadiannya ada di daerah Jawa Barat mm -hmm. di daerah Papua, okay. di daerah dan sebagainya mm. sehingga yang kejadian-kejadian uh, pada saat ini mm. itu sudah bisa diketahui oh, prediksi ya dan oh, bisa aja, prediksi di, 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 diketahui secara awal ya Misal secara Sekarang. awal Kemudian dilakukan prediksi, gitu kan, hmm. sehingga nantinya bisa ada yang namanya uh, apa namanya early prediction, no, yeah, karena ada alerting, Alert. uh, okay. early prediction okay. dan lain-lain. Ya yeah, cukup menarik uh, pemirsa uh, UGTV sekalian, gitu ya. Uh, kita di negara kita Indonesia sudah memulai itu semua, gitu ya, sehingga harapan kita uh, dari kemampuan uh, dari Komunham untuk mendapatkan uh, informasi secara dini lebih awal, hal ini akan membantu di dalam memetakan uh, sebuah kejadian-kejadian yang ada pada saat so. ini, kemudian juga melakukan pencegahan, mungkin gitu ya, uh, pencegahan terhadap kejadian-kejadian uh, yang mungkin akan berakibat uh, sesuatu yang uh, merugikan uh, bangsa dan, dan negara, yeah. terutama tadi dikategorikan pada produk-produk hukum dan ham ya hum. saat ini betul gitu ya. jadi sehingga kalau ada apa namanya satu kejadian kemudian berantakan ke kejadian lainnya gitu kan ya hmm. ada early warning system gitu oh, early warning system ini harus ada satu apa namanya uh, satu kasus beberapa kasus di Indonesia hmm. yang harus segera diselesaikan sehingga ini tahap bol bola gitu ya hmm. Secara proaktif, proaktif bisa melakukan uh, apa pencegahan atau penyelesaian masalah tersebut mm ya. kan kalau dia pasif berarti kan menunggu ada hmm apa itu tadi uh, ada, ada laporan, laporan gitu kan ya, jadi ya, ya, udah, udah terlambat gitu misalnya mm -mm. sebelum terlambat bisa mm -mm. lakukan mm -mm. Nah, ya kita kembali lagi ke besarnya data nih, Pak Finanta. Ya. kan produk-produk berita, informasi yang diproduk dari di komputer melalui sosial media dan sebagainya itu kan sangat-sangat cepat ya, betul. Variasinya juga sangat banyak ya. Mungkin ada teks, ada video, mungkin ada gambar dan dan sebagainya gitu ya. Apakah memungkinkan, Pak Finanta? E, melakukan klasifikasi itu e, bukan hanya berdasarkan berita teks tadi, tetapi mungkin berupa foto-foto kejadian gitu kan? Tuh, Karena bisa. banyak sekali kan informasi itu tidak disampaikan e, teks, tapi mungkin mereka upload foto atau gambar yeah. dan sebagainya. Itu itu sangat mungkin, mungkin sekali kan? Pak. ya. Hmm. Jadi memang tadi kalau si Buham masih berkonsentrasi di text base, text base processing yeah. kan gitu ya, dokumen hmm. processing. Tapi kalau sudah ini bisa ditingkatkan. Karena Kira -kira. Hmm. mungkin di Baritbang ham sudah mulai dengan hmm. yang berita-berita ataupun ya kadang-kadang berita ya hmm. ataupun sesuatu yang e, menggunakan video misalnya video. sehingga tahu ada satu kejadian e, pelanggaran dari satu video itu sangat hebat sekali itu. Hmm. Tapi jangan lupa itu akan membutuhkan e, processing yang cukup nah, tinggi. Betul -betul. berarti kita membutuhkan e. satu super komputer yang sangat-sangat cepat ya untuk memperses. Nah itu gunanya superkomputer ada di situ pak. Ah, Jadi komputer. karena kompleksitas data yang uh, cukup tinggi, hmm. kemudian volumenya cukup besar hmm. gitu ya. Hmm. Proses video itu nggak gampang loh hmm. gitu ya. Kemudian uh, dari situlah superkomputer yang guna rumah sekarang punya Ewan, 102 hmm. dan DJX 1 hmm. yang kecepatannya uh, kapasitasnya ada 11 teraflops hmm. ya. hmm. itu pasti akan sangat okay. sangat berguna. Ah. Saya kira mendasarkan gunanya apa terbuka ya terbuka, untuk bekerja sama dengan, dengan uh, pihak ya, luar gitu ya dari pemerintah juga untuk uh, mengembangkan produk-produk uh, artificial intelligence terutama dalam bidang hukum seperti ini. Nah, berarti untuk untuk adik-adik mahasiswa kita uh, yang non bidang komputer itu juga bisa ya pak Pak Finanta untuk mengakses atau menggunakan apa komputer super tadi dalam rangka misalkan tertarik di dalam penelitian-penelitian yang berhubungan dengan implementasi AI tadi yang ya, membutuhkan sekali. resource eh, yang besar misalkan dari arsitek dari apa sastra kemudian Tuh. dari psikologi mungkin dari komunikasi ya. gitu ya itu eh, perlu ya bisa ya bisa apa? sangat mudah tentunya sangat mudah. tentunya harus ada partnernya, di, ada partnernya. Di, di, di yang di di dalam komputer hmm. di dalam AI hmm yang mampu terjemahkan itu ke dalam satu komputasi. Uh, uh. Nah, nanti waktu training ya hmm. data uh, gathering data crawling data yang besar hmm. kemudian hmm. bisa memanfaatkan uh, super komputer yang ada di Gunadarma. Ada ada aturannya, ada Ada aturannya ya. Nah, okay. Ada okay. caranya, ada prosedurnya ada untuk prosedur. mendaftar, kemudian memanfaatkannya gitu ya. Hmm. Dan lain yeah. sebagainya. Yeah. Iya. Iya, Adik-adik uh, satu peluang bagus ketika Adik-adik ingin melakukan satu riset atau penelitian gitu ya Universitas Dharma juga membuka seluas-luasnya bagi adik-adik yang ingin terlibat di dalam penelitian-penelitian terutama tadi ya topik kita yaitu di dalam bidang hukum gitu ya kalau adik-adik juga bisa berpartisipasi mengembangkan potensi selain tadi sudah mengetahui informasi atau pengetahuan secara umum adik-adik juga bisa mengadakan atau melakukan satu riset atau penelitian yang berhubungan dengan big data gitu ya yang berhubungan dengan processing yang sangat-sangat tinggi yang berhubungan dengan AI yang membutuhkan komputasi yang sangat-sangat cepat Betul. itu memungkinkan, memungkinkan. ya. iya ya. ada kami berharap ada di semua atau pemirsa yang berada di terutama yang ada berada di lingkungan Nasir Gunadarma dapat memanfaatkan itu ya sudah ada peluang ada kesempatan yang bagus yang bisa ada adik manfaatkan untuk pengembangan diri adik-adik, dan pengembangan guna dharma, dan pengembangan berkontribusi terhadap bangsa dan Betul. negara kita ya, ya, di dalam membangun itu. Oke, okay, nah sekarang prospek dan peluang bidang hukum nih, yang berhubungan dengan AI gitu ya Pak Finanta. kira-kira prospek lapangan pekerjaan atau perkembangan ke depan nih dari profesi-profesi yang di bidang AI, di bidang hukum, kira-kira seperti apa? Yang ya. juga bisa, tentunya yang juga bisa di, dinikmati oleh uh, apa, beberapa uh, program studi yang ada di Uncas Gunadarma. Ya, uh, saya kira uh, jadi AI Engineers. Itu, AI Engineer yang tadi ya, itu ya. Tadi ya. Jadi uh -huh. kalau misalnya di dalam hukum berarti AI uh, le Legal Engineers. Legal Engineers. Kemudian kalau di bidang lain berarti tinggal diganti aja Tinggal lah, diganti uh, itunya ya. Tidak itu ya. Yang oh, penting okay. adalah bahwa dia mengontrol pengetahuan yang dalam dalam bidang tersebut dan dia mm -hmm. juga mengetahui tentang artificial intelligence, mm -hmm. kemampuannya bagaimana mm -hmm. uh, divasi itu kemudian mm -hmm. uh, bisa dimanfaatkan di dalam bidang tersebut, termasuk di ya, adalah legal. Nah, nanti dibantu di belakangnya, ada software engineers, okay. ada data scientist, mm -hmm. gitu kan ya, mm -hmm. dan sebagainya. Dan terutama adalah bahwa AI itu dimultasikan di manapun itu pasti akan akan menghemat waktu, oh, iya. ya kan. Jadi kan kecepatannya cukup besar tadi kalau di cloud box yang bisa ditangani oleh AI, hmm. sehingga uh, lebih hemat waktu. Kemudian uh, lebih akurat biasanya. Iya akurat. Ya kan prosesnya. Prosesnya. Terdokumen yang banyak Dimana tadi kan iya. memerlukan waktu ya. Dan kadang-kadang ya. kalau udah selalah, lupa tadi dokumen hmm. yang mana yang sudah saya yang baca sudah gitu ya nah, dengan ini uh, dengan bantuan AI nggak ada masalah ya dengan itu. Okay. Dan kualitasnya jauh lebih tinggi, Pak uh, Setia. Oke, okay. ya, jadi, uh, ya, itu manfaat yang, ya, seharusnya kita bisa gapai bersama, ya. Jangan Betul. sampai itu kita lewatkan dengan uh, begitu saja. Ya, uh, ada adik, adik sekalian, uh, tadi diskusi kita mulai dari awal konsep dari AI, AI itu seperti apa, kemudian contoh implementasi dari beberapa software-software, Uh, hukum, kemudian yang terakhir tadi kita juga sudah membahas tentang bagaimana uh, negara kita juga di dalam bidang hukum sudah mencoba mengimplementasikan meskipun saat ini baru di dalam uh, analisis terhadap teksnya ya Pak Finanta Nanti, tetapi saya yakin atau kita yakin di belakang itu semua uh, mereka juga sudah melakukan riset bagaimana untuk mengklasifikasi me me apa, mendapatkan informasi dari uh, jenis data selain dari teks tadi ya gambar ya. mungkin uh, video suara, dan sebagainya video, suara, dan suara dan sebagainya ya kemudian tadi juga sudah kita bahas bersama jadi bahwa uh, semua yang kita sudah uh, sampaikan tadi gitu ya itu uh, mudah-mudahan bisa kita cerna dengan baik gitu ya kemudian kita coba untuk mencari inovasi gitu ya uh, bagaimana kita bisa berkontribusi bersama untuk tetap dan terus mengimplementasikan AI di dalam kehidupan kita sehari-hari dalam topik ini mungkin di dalam bidang bidang hukum ya oke adik-adik sebelum kita akhiri uh, pertemuan kita pada uh, siang menjelang uh, sore hari ini kita akan kami mengingatkan kembali kepada adik-adik untuk dapat uh, mengakses uh, materi yang sudah ada di fiklas uh, gitu ya Kemudian adik-adik juga dapat uh, mengerjakan tugas-tugas uh, yang harus dilakukan. Ya, karena itu uh, sebelum kita akhiri, mungkin ada sesuatu yang perlu disampaikan oleh Pak Finanta. Saya kira Pertanyaan. batas ilmu ini sudah hmm. tidak lagi ada halangan gitu ya Pak. Jadi kita bisa melihat komputer berinteraksi hmm. dengan uh, bidang ilmu yang lain seperti yang sekarang kita lihat di hukum dan juga ada bidang ilmu humaniora yang lain, sosial budaya yang lain, mungkin bisa dimanfaatkan Jadi inovasi makin uh, masih ada di depan, di depan. Dan bagi generasi sekarang yang menjadi mahasiswa menulis sebenarnya terbuka kesempatan dan uh, apa ya, kesempatan yang lebih besar ya. Oke. Karena kita juga belajar tentang artificial intelligence dan lain sebagainya. Jadi manfaatkan sebesar-besarnya. Oke, terima kasih. Eh um, Adik-adik, tibalah kita pada akhir di acara kita kami, eh, saya Setia Wirawan dan Bapak Afinanta Tarigan, Afinanta Tarigan mengucapkan eh, selamat menekuni eh, mata kuliah atau hal yang berhubungan dengan AI, ya, terutama topik hari ini kita yaitu implementasi kecerdasan buatan di bidang hukum. Terima kasih, sampai bertemu pada program literasi tim teaching pada mata kuliah. Yang lainnya, selamat sore.